Halo semuanya, pada video ini aku akan memberikan informasi bagaimana selama ini aku menakar pestisida cair secara akurat. Dalam menggunakan dosis pestisida untuk mengendalikan hama pada tanaman memang sangat penting. Jika kita terlalu banyak menggunakan dosis suatu pestisida, maka akan sangat berbahaya. Dan jika dosis yang kita pakai terlalu sedikit, hama tanaman yang akan kita basmi tidak akan mati. Maka dari itu, dosis pestisida yang kita pakai untuk membasmi hama pada tanaman haruslah tepat takarannya. Alat yang biasa aku gunakan untuk menakar pestisida selalu aku letakkan di dalam sini. Ini dia alatnya, yaitu suntikan. Alatnya mudah didapat dan harganya murah, cuma Rp2.500 saja. Sekarang kita ambil contoh akan menyemprot insektisida galeri 403 SL dengan menggunakan tangki semprot ukuran 15 liter. Maka dosis yang akan kita pakai adalah sebanyak 30 ml per tangki. Untuk itu, kita siapkan insektisida dan suntikannya. Karena kita memakai sebanyak 30 ml per tangki, maka kita ambil atau kita sedot dengan suntikan 10 ml seperti ini sebanyak 3 kali. Dengan menggunakan suntikan seperti ini untuk menakar dosis pestisida, maka tentunya akan lebih akurat dibanding kita hanya sekedar menggunakan tutupnya. Karena tidak semua produsen pestisida menyertakan alat ukur atau takaran di dalam produknya. Sepengetahuanku saat ini, pestisida yang menyertakan alat ukur atau alat takar yang biasanya sekaligus berfungsi sebagai tutupnya hanyalah herbisida. Contohnya adalah herbisida Paratop, herbisida Roundup, herbisida Amsinat, dan yang lainnya. Semoga setelah melihat video ini, kita semua sebagai petani akan lebih bijak lagi dalam menggunakan pestisida. Jika video ini bermanfaat, maka silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dulu video hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.